Modifikasi Jeep Gladiator 3600cc nyaman untuk jalan raya dan tentunya tetap bisa off-road. Mau tahu resepnya seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Liftkit nyaman banget untuk di jalan raya, tentunya bisa off-road. Dan kalau nggak enak, ini bisa dikembalikan uangnya dengan garansi Pioneer Jeep. Nih, barang-barang yang dapat di liftkit ini ada saya sebutin satu-satu, yaitu dapat yang pastinya per kalau untuk liftkit, per, shock udah reservoir adjustable, dan tadi pernya juga udah yang per yang dual red. Link stabil dapat depan belakang yang sudah aluminium billet untuk linknya, arm belakang juga sudah aluminium billet. Tentunya juga dapat juga bagian arm depannya, biarpun dia belum billet, tapi semuanya itu udah adjustable dari liftkit Icon ini. Nah, sekarang kita mau lihat nih, shocknya ini sudah tabungnya 2,5 inch. Kita mau lihat bagian reservoir adjustable-nya. Biasanya tuh shock banyak yang diklik-kliknya itu agak berat ya. Kita mau lihat Icon ini berat atau dia lebih enteng untuk reservoir adjustable-nya. Dengan 10 kali klik untuk tingkat kekerasan dan kelembutannya. Nah, ini untuk bagian reservoir adjustable-nya ini tinggal diklik. Ini kliknya ini enteng banget, nggak seperti shock-shock lainnya. Ini emang udah dibilang ketahuan banget, ini ada liftkit premiumnya yang dari Icon ini. Untuk reservoirnya gampang banget, nggak butuh tenaga untuk memindahin keras dan lembutnya. Dan untuk liftkit ini, kalau kita pasang 2,5 inch dengan ban 37 dan menggunakan velg standar, itu tinggi mobilnya dari 186 cm menjadi 195 cm. Itu tinggi dari lantai ke atas hardtopnya. Jadi udah masuk tol masih aman, kalau basement mall yang 2 meter masih sangat aman. Yang penting nggak 1,9, mentok jadinya. Nah, ini untuk bagian kalau kita naik nih, ini agak tinggi nih ya. Kayaknya nih mobil butuh high step elektrik nih. Jadi untuk ngebantuin naik nih di sini, ini lumayan tinggi nih untuk naik ke mobilnya. Nah, ini untuk sahabat Pioneer. Jadi gak semua liftkit itu dia itu dapat di satu brand semua. Dari misalnya kan ada yang pasang liftkit misalnya dari Icon tapi shocknya shock merek lain. Nah, untuk Icon ini sendiri shocknya ini sudah dicun dari Iconnya langsung, yaitu satu brand semua, dari kit bagian peningginya sampai ke shocknya semuanya merek Icon. Dan juga tentunya shock steernya juga dari Icon, tapi itu tidak termasuk dari paketan liftkit. Jadi kalau mau shock steer Icon juga bisa lah hubungin Pioneer Jeep. Icon ini sendiri nggak cuma main di Jeep Gladiator doang atau di Jeep-Jeep, di ya mobil-mobil Jeep lah, termasuk JK, JL atau JT atau Brut, tapi dia juga ada untuk mobil 4x4 lainnya. Ya mungkin sebutannya di sini sama di sana beda ya. Nah, itu udah lengkap banget dia, dia bisa ada suspensi dari off-road ringan, jalan raya, sama off-road ekstrim, dia juga sediain semua barangnya. Nah, mereka juga ada main itu juga lumayan terkenal itu bagian di suspensi coilover mereka. Itu mereka udah top banget ya untuk di mobil-mobil yang Jeep-Jeep ini. Nah, ini dia shock steer dari Icon juga, yaitu Icon Centerline. Ini udah fit juga untuk Jeep JL dan JT. Udah siap juga terpasang mobil ini dan barangnya juga masih ready di Pioneer Jeep. Sekarang kita mau test drive untuk mobil ini nih. Gimana kita lihat jalan raya itu mobilnya kan biasa ada yang mobilnya ayunannya kurang enak, pas nikung juga kadang suka terlalu limbung ya. Kalau ini nih kita lihat nih kenyamanan di mobil Jeep Gladiator yang pakai Icon ini.
dia sahabat Pionir. Ini kita udah di dalam mobil. Sekarang ini kita lagi di kecepatan 100. Jadi ini masih nyantai banget ya untuk kalau kita bawa mobil ini. Masih nyaman banget. Seperti nggak berasa naik mobil Jeep. Ini mobil. Jadi benar-benar enak banget, sumpah. Ini settingan ke klik kedua. Jadi masih ada 8 klik lagi untuk tingkat kekerasannya. Menurut saya sih udah enak banget ya. Untuk maksudnya keras sama lembutnya udah pas banget. Begitu kena polisi tidur yang kecil-kecil bisa di tol itu juga ya biasa aja, kayak nggak berasa kena apa-apa. Jadi suspensinya benar-benar luar biasa. Ini suspensi premium dari Icon Vehicle Dynamic ini. Sekali lagi jangan lupa, ini adalah garansinya Pionir Jeep. Kalau nggak enak, uang kembali. Ini mobil benar-benar enak banget nih. Ini benar-benar kita juga berani dari Pionir, berani kasih garansi. Kalau yang bilang nggak enak, uangnya kita kembalikan untuk Livit Icon ini. Dan untuk sahabat-sahabat Pionir Jeep yang suka dengan video-video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video-video Pionir Jeep ke teman-teman semua pencinta Jeep di Indonesia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!